harap dalam 3-4 hari yang latihan, pemain-pemain ini dapat pulihkan kecederaan mereka. Dan of course untuk persediaan kali ini, kita tahu pasukan yang kita akan bertandang adalah Vietnam. Kita tahu Vietnam juga buat persediaan yang terbaik lah. Dah mungkin satu minggu lah kita tahu mereka dah berlatih, dan of course kita pun nak dapatkan satu keputusan yang positif lah untuk perlawanan kali ini. Perlawanan warm up match penting untuk kita, dan kita mungkin dapat kekalkan momentum kita atau meningkat lagi lah prestasi setiap pemain. Dan kita perlu lihat lagi pasukan bermain dalam satu tahap yang terbaik nanti.